berjumpa bersama kami di YouTube Dok Cireng Entertainment. Kali ini lain daripada yang lain, karena apa? Di saat pandemi tetap kita jaga protokol kesehatan ya. Yang pertama itu, yang kedua adalah meningkatkan imun itu dengan olahraga. Walaupun ini keadaan ramai, tetap kita jaga yang namanya protokol kesehatan ya. Oleh karena itu kita lihat ini adalah pertandingan, bukan adu skill atau keterampilan, tapi ada aja yang di sini namanya tendangan adu penalti. Skillnya hanya nendang, hanya nipu-nipu ya. Barang siapa yang sering nipu datang ke pertandingan ini, karena di pertandingan turnamen adu penalti se-Jawa Timur yang diikuti oleh 64 klub yang ada di Jawa Timur, kayak gitu ya. Sangat seru. Nanti siapa aja dia pemain yang ikut di liga, kita datangi satu persatu, kita tanya ya apa motivasi dia mengadakan pertandingan ini dan ikut ya, karena panas-panas kayak gini ya guys, lihat itu ya, kayak gitu. Tapi tidak apa-apa, terus saja ikuti bersama kami Dok Cireng Entertainment. Yo. Tambah satu langsung sudden death, paham? Oke, okay. Di atas berhak milih, oke? Okay. Rendah dulu apa coba? Rendah, oke? Okay, kamu coba, oke? Okay, good, jangan main. Ya, sukses, sukses. Kita lihat tendangan ancang-ancang jauh. Oh, bagus sekali, mesin sudah terbaca oleh penjaga gawang Riyadul Jannah. Riyadul Jannah, penerang pertama dari Riyadul Jannah, apakah bisa menyamakan kedudukan? Kiper senior sudah siap. Ancang-ancang, tendang bola. Oh, tertipu. Tendangan yang bagus. Skor 1-1. Tendangan kedua dari Balwada FC. Ambil ancang-ancang. Dua langkah, oh sangat keras sekali. Dua kali bisa terbaca oleh penjaga gawang Riyadul Jannah, tapi tendangannya terlalu keras. Penendang kedua dari Riyadul Jannah, ancang-ancang menata si kulit bundar. Penjaga gawang Balwada sangat tenang sekali, menunggu datangnya bola. Tendang bola. Oh, tertipu lagi. Penendang ketiga dari Balwada FC menata si kulit bundar. Ancang-ancang 2-3 langkah ke belakang. Persiapan tendang. Oh, melenceng ke sebelah kanan dari penjaga gawang. Si kulit bundar sudah disiapkan. Ambil lancang-lancang 4-5 langkah ke belakang. Tendang. Oh, gol. Apakah ini juga bisa dibaca dengan baik? Kaki kiri tendang. Oh, tertipu. Menyamakan kedudukan sementara dari Balwada FC.
ancang-ancang nomor 7 dari Adriana. Persiapan tenang. Gol ternyata. Kalau ini tidak gol maka sudah selesai bagi Baluwarta FC. Lebih dari gol masih ada kesempatan bagi Baluwarta FC. Ancang-ancang tendang ke gawang. Oh, masih ada kesempatan buat Baluwarta FC untuk menyamakan kedudukan. Nomor 9 yang tidak pernah meleset selama babak penyisian sampai babak perempat final. Apakah ini bisa memenangkan Riyadul Jannah? Kita lihat ancang-ancang bola ditendang. Gol. Akhirnya Riyadul Jannah masuk ke babak final Origin Cup tahun 2021 mengalahkan Baluwarta FC 5-4. Selanjutnya Riyadul Tirtomoyo melawan Popeye FC. Kita lihat penendang pertama dari Popeye FC ancang-ancang. Berlari-lari kecil dengan tenangnya. Persiapan tendang. Gol 1-0 untuk Popeye FC. Satu kosong sementara untuk Popeye FC. Selanjutnya dari Riario persiapan untuk menyamakan, apakah bisa? Tenang sekali penjaga kawang, tenang. Wow, bagus sekali penyelamatan dari penjaga kawang Popeye FC yang bisa menahan tendangan penalti yang pertama dari Riario Tirtomoyo. 1-0 sementara untuk Popeye FC. Penendang kedua dari Popeye FC, apakah bisa menggandakan keunggulan sementara? Ancang-ancang, tenang, tendang kaki kanan. Oh, sangat bagus sekali menutup penjaga gawang dari Riyadul Tirtomoyo. 2-0. Penendang kedua dari Riyadul Tirtomoyo, apakah bisa untuk menipiskan margin gol sementara di semifinal yang kedua ini? Tendang dengan tenangnya. Oh, bagus sekali dari penjaga gawang Popeye FC, bisa menepis tendangan penalti dari Riyadul Tirtomoyo. Tetap 2-0. Selanjutnya pemain nomor punggul 16 yang diberi nama Tawir, persiapan di babak 8 besar menggunakan panenka sehingga bisa masuk. Apakah kali ini bisa masuk lagi setelah 2 kali tidak gol? Persiapan tendang. Oh, sangat bagus, tenang, tertipu penjaga gawang. Unggul 3-0 sementara untuk Popeye FC. Riyario, ayo Riyario. Apakah bisa menepis? Selesai sudah. Tendang. Oh, 3 kali tendangan sudah ditepis. Akhirnya Popeye FC masuk ke babak final menemani
dari Riyadul Jannah. Istirahat sebentar untuk ke babak final. Ya. OPFC 3 kali tendangan sudah bisa menahan. Diperebutkan oleh tim Ria Rio Tirtomoyo melawan Balwada FC. Ancang-ancang sebentar dari Ria Rio terutama yang menghadapi penjaga kawan-kawan dari Balwada FC, apakah bisa masuk? Hampir saja sudah terbaca oleh penjaga Balwada, tapi bola terlalu keras. Apakah bisa menyamakan kedudukan dari Balwada FC? Sangat tenang sekali. Satu-satu skor sementara antara Ria Rio dan Balwada FC. Penendang kedua dari Ria Rio Tirtomoyo mempersiapkan diri, ambil ancang-ancang 3-4 langkah. Tenang, bisa terbaca kali ini dari penjaga gawang Balwada FC. Penendang kedua dari Balwada apakah bisa unggul? Terbaca juga saudara-saudara. Sambil dalam hati terus berdoa agar bisa masuk ke gawang Balwada FC. Ambil ancang-ancang 5-6 langkah ke belakang. Tenang, penjaga gawang juga tenang. Tendang bola, terbaca kembali. Tendang ketiga dari Balwada apakah bisa masuk ke gawang dari Ria Rio sehingga bisa unggul sementara. Ancang-ancang sangat pendek sekali. Tendang bola. Bagus sekali tendangannya. Menata sekilip bundar. Tenang, kedua belah pihak tenang. Tendang, Skor 2-2 di penendang keempat. Penendang keempat dari Balwada FC apakah bisa mengungguli sementara dari Ria Rio? Kita lihat. Tendang keras sekali, sangat bagus sekali tendangan dari Balwada FC. Unggul sementara di 3-2. Penendang terakhir dari Ria Rio. Apabila ini tidak masuk, maka bisa dipastikan Balwada FC menjadi juara ketiga di turnamen sepak bola penalti yang se-Jawa Timur bertajuk Origin Cup 2021. Kita lihat, kita nantikan. Masih ada napas kedua bagi Ria Rio. Penjaga gawang kelihatan sangat berkonsentrasi penuh. Dielus-elus titik putihnya ya, biar lebih lurus. Persiapan dengan tangan kaki kirinya nomor tendang.
apakah kau bisa menjadi pemenang? Langsung. Nanti pendangan ke-6 dari Rearil Tirtomoyo. Kita lihat. Tenang. Aduh, terlalu jauh. Sebenarnya bisa digapai. Gimana hasilnya? Apakah bisa menyamakan kedudukan? Ataukah diberikan kepada Rearil Tirtomoyo juara ketiga? Kita nantikan. Tenang, tenang. Tendang bola. Oh, sangat bagus sekali. Tendangan dilanjutkan dengan babak Sandedet Kontos. Bagi yang menang bisa memilih menjadi penendang atau penjaga gawang. Rearil. Oh, Rearil menang Kontos dan memilih menendang. Balwada menjadi penjaga gawang. Penjaga gawang senior kita, apakah bisa menggagalkan penalti ini sehingga bisa menjadi juara ketiga di turnamen sepak bola penalti dan se-Jawa Timur Origin Cup 2021. Kita nantikan saudara-saudara, kiper melawan kiper ini. Ancang-ancang tendang. Gol! Akhirnya Rearil Tirtomoyo menjadi juara ketiga dan Balwada FC menjadi juara ke-4. Setelah ini final kita nantikan saudara-saudara antara Popai FC melawan Riyadul Ghana FC. Mempertemukan Popai FC dengan kostum hitam kombinasi kuning dan putih melawan Rearil Ghana dengan kostum biru kombinasi orange. Susunan tim penjaga gawang dari Popai FC, Torik nomor 20, penendang pertama Sigit nomor 14, penendang kedua Farid nomor 18, peninggalan ketiga Sawir nomor 16 dan peninggalan keempat Dika 19 dan peninggalan kelima Johan punggung 10. Dari Rearil Ghana, kiper Yuyut, penendang pertama Nur Imam nomor punggung 11, Sirot nomor 6, penendang ketiga Arif nomor 10, keempat Irsan nomor punggung 7, penendang kelima Trio 9. Penendang cadangan ada Lutfi nomor punggung 2 dan Akmal nomor punggung 8. Masih koordinasi dengan wasit. Untuk partai final ini sudah ditaukan koin toss untuk menentukan penendang dan penjaga gawang. Sudah. Penjaga gawang Torik agak bisa menggagalkan yang pertama. Nurimo tendang. Oh, tertipu Torik. Imam dari Rearil Ghana. 1-0 untuk Rearil Ghana sementara. Sigit ancang-ancang apakah bisa menaklukkan Yuyut dari Rearil Ghana. Kita lihat ancang-ancang Sigit konsentrasi. Tendang dan oh, bagus sekali dari Yuyut. Rearil Ghana bisa mengalahkan tendangan pertama dari Sigit. Sirat mempersiapkan bola. Konsentrasi penuh dari Torik. Apakah bisa menggagalkan Torik? Kita tunggu saudara-saudara. Tendang bola. Oh, tertipu sekarang kedua kalinya Torik.
unggul sementara 2-0. Riyadul Jannah, apakah bisa menipiskan keadaan Farid nomor punggung 18 dari Popa FC? Kita tunggu konsentrasi penjaga gawang dari Riyadul Jannah yang sangat pede sekali. Sudah unggul timnya 1-2-0. Farid, ancang-ancang Farid. Torik. Gol. Skor sementara 2-1. Penendang ketiga dari Riyadul Jannah, Arif. Nomor punggung 10, ancang-ancang. Torik, konsentrasi penuh Torik untuk menahan tendangan. Apakah melenceng ataukah tertipu? Kita lihat, tertipu lagi. Torik. Nah, ini pemain kawakan Sawir Nurul 16 di perempat final melakukan panenka yang memasukkan timnya ke babak selanjutnya. Kali ini apakah berhasil ataukah bisa ditepis oleh Yuyut? Kita tunggu. Sawir ancang-ancang tendang bola. Sangat tenang sekali. Sementara 3-2 untuk keunggulan Riyadul Jannah. Penendang keempat dari Riyadul Jannah nomor punggung 7, Irsan, mengatasi kulit bundar. Cukup penonton pun juga cukup. Apakah bisa ditepis oleh Torik? Tendang bola. Tipu yang keempat kalinya Torik. Kenapa dengan Torik, saudara-saudara? Di semifinal bisa 3 kali tendangan ditepis, sekarang kok selalu tertipu. Sementara 4-2 untuk Riyadul Jannah. Penendang keempat dari Popai, Dika. Apabila Dika ini gagal melakukan tendangan penalti, maka sudah selesai sudah buat Popa FC. Kalau masuk masih ada kesempatan kedua. Kita lihat Dika ancang-ancang. Yuyut siap. Ternyata bisa ditepis oleh Yuyut, saudara-saudara. Dan tim yang menjadi juara 1, Riyadul Jannah, memenangkan turnamen sepak bola penonton se-Jawa Timur Origin Cup 2021. Selamat Popai juara kedua. Persiapan untuk penyerahan piala di sebelah selatan. Mohon untuk tidak melepas jersinya. 4 tim, Popa FC, Riyadul Jannah, Palwada FC, dan juga Ria Riyadul Termoyo untuk menyiapkan.